siapakah ya kan tim ladies terkuat di Asia Pasifik. Halo semuanya, nama gue Devi Daus, balik lagi di GG Info seputar VCT. Tapi kali ini bukan challenger, melainkan game changer. Lo tau lah ya, kalau yang gue sebut dari game changer itu adalah untuk tim ladies gitu. Nah, jadi kali ini VCT Game Changer APAC ini udah resmi diumumkan dan siapa aja tim-tim yang bakal main di turnamen tersebut. Tapi sebelum gue sebutin nama-namanya, jangan lupa juga lo untuk like video ini dan subscribe channel Gear Game supaya gak ketinggalan berita terupdate seputar APAC atau VCT lainnya. Jadi sebelumnya nih, di VCT Game Changer APAC itu udah sempet open 1 ya, sekarang tuh udah yang open kedua. Nah, pada Instagram resmi di fsl.gg ini udah ada daftar timnya. Yang pertama ada Alter Ego Celeste dari Indonesia, yang kedua ada Extend Crit Esports dari Thailand, yang ketiga ada Brand Esports Victress dari Filipina, Zol Meraki dari Filipina juga, terus ada tim SMG dari Malaysia, ada Aresta dari Thailand, ada Gamdeng dari Thailand, dan ada tim Orang Utan, bukan dari Indonesia tapi dari India. Nah, semua tim ini akan bertanding memperebutkan gelar juara Valorant Ladies di APAC ya. Siapa apakah ya kan tim ladies terkuat di Asia Pasifik? Kira-kira ada nggak nih tim cewek yang lo jagoin nih? Kalau gitu like video ini kalau lo suka, share ke teman-teman lo, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gear Game supaya nggak ketinggalan berita-berita seputar VCT dan turnamen Valorant lainnya. Mampir juga ke media sosial kita, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Kalau udah semua, nama gue Devi Daus. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Stay gaming.